Halo, kembali lagi di Motocar TV. Kali ini kita akan membahas Yamaha Mio S. Yamaha meluncurkan generasi terbaru Mio S 125cc Blue Core. Yamaha Mio S 125cc Blue Core adalah keluarga terbaru dari Mio series yang menjadi pelopor motor matic di Indonesia. Motor ini membawakan tema desain yang lebih mengedepankan sisi dinamis dengan tampilan yang lebih simpel. Kesan tersebut tampak jelas dari beberapa sektor pada Yamaha Mio S, seperti bagian depan yang tampak headlamp yang sangat stylish dengan teknologi LED. Yamaha Mio S mengusung tipe suspensi teleskopik untuk bagian depan, dan bagian belakang menggunakan suspensi bertipe unit swing. Yamaha Mio S menggunakan mesin 114cc air-cooled 4-stroke SOHC 2-valve single cylinder. Tenaganya menghasilkan 7,64 HP pada 8000 RPM dan torsi puncaknya 9,6 Nm pada putaran 5500 RPM. Yamaha Mio S sudah dilengkapi dengan fitur multifunction case. Selain itu, kunci motor ini sudah dilengkapi dengan answer back system. Mio S memiliki bagasi yang luas dan lega. Pada bagian speedometer didesain dengan eco indicator sehingga tampilannya lebih modern dan informatif. Yamaha Mio S dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 16 jutaan. Ada 5 pilihan warna pada Mio S seperti Magnificent Cyan, Mysterious Red, Mighty Black, Marvelous Blue, dan Miss Memories Pink. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.